Nah guys, sekarang kita ke lantai 3 yuk, ke atas tapi ya. Yuk. Ini sudah dibuka ya. Jadi orang ada yang pengen masuk. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, Mama dan Alicia mau jalan-jalan ke cafe Miss Unicorn. Nah, buat yang belum tahu di mana letaknya, ini nih, kita masuk tol Jagorawi, lalu kita keluar tol Jatiwarna. Nah, gak jauh dari tol Jatiwarna, belok kiri sampai deh cafe Miss Unicorn. Hai guys, bertemu lagi di channel Mama Akbar Alicia. Kali ini kita lagi mau di Miss Unicorn. Kita sekarang lagi di cafe Miss Unicorn. Kita baru sampai nih. Oh. Gerah. Yuk, ikutin perjalanan kita. Kita lihat ke dalam di dalamnya. Katanya di dalam itu banyak banget boneka unicornnya ya, Alicia ya. Iya. Alicia udah gak sabar. Kita bilang teman-teman dulu. Ada gambar unicorn. Bilang temennya dulu. Kita masuk yuk. Sebelum masuk, klik tombol like, lalu subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik tombol like, lalu subscribe dan aktifkan loncengnya biar dapat update video terbaru di channel Mama Akbar Alicia. Yuk, ikutin kita yuk. Nah, kita masuk nih teman-teman. Nah, setelah masuk kita ke lantai 2 ya, karena letak cafe Miss Unicorn ada di lantai 2. Cakep banget bonekanya, cakep-cakep, lucu-lucu, jadi gemesin deh. Nah, buat yang udah gak sabar mau lihat gimana dalamnya cafe Miss Unicorn, kayak begini nih teman-teman, bagus banget ya. Sesampai kita di lantai 2, mata kita dimanjakan dengan pernak-pernik semua yang berbau unicorn. Dari mulai boneka, sofa, sampai wallpaper dindingnya. Ini banyak banget loh boneka yang digantung di atas, boneka unicorn. Alicia pasti seneng banget nih teman-teman. Cantik banget ya, nuansanya serba pink, ungu, biru, kuning, pokoknya warna yang terang-terang. Nah teman-teman, kalau yang mau beli souvenir unicorn juga di sini jual loh. Tuh lihat tuh, Alicia seneng banget teman-teman. Saking senengnya dia sampai lompat-lompatan. Nih guys, di sini kita adanya di lantai 2 ya. Miss Unicorn itu adanya di lantai 2. Bisa kita lihat ruangannya ya tadi. Nah, di lantai 2 ini jadi kayak restorannya guys. Nih, kita di sini harus pesan makanan. Kita pesan makanan. Alicia mau pesan yang mana? Ini yang ini.
Oh, Alicia mau pesen ini guys. Katanya mau pesen cupcake ya. Alicia mau pesen cupcake. Kita ini dulu. Nah, karena di lantai 2 ini konsepnya restoran, jadi setiap orang yang kesini wajib untuk memesan makanan. Nah, ini mama lagi bingung nih, mau pesan makanan apa ya? Makanan kita udah dateng nih ya. Aku spaghetti. Tadi Alicia tuh pesen spaghetti carbonara. Jadi dia spaghettinya seperti ini. Dia tuh lucu banget ya warnanya tuh ya dia. Imut-imut banget. Jadi spaghetti carbonara nih. Jadi ada warna pink, biru. Ada warna biru, ada warna kuning. Ini ada beefnya juga nih, guys. Ada beefnya juga. Ini tuh daging deh. Oh, nah terus. Ada kejunya juga dan ini ada apa sih ya ini namanya ya? Bolok carbonaranya ya? Iya ya, kayak gini. Nih coba kita rasain ya. Nih beefnya. Nih. Ada sih ya mau coba mie yang warna pink. Mama mau cobain mie yang warna kuning. Ini mie yang warna kuning ya. Kuning kita cobain. Ini kak. Enak. Spagettinya enak. Tadi tuh harga spagettinya berapa pak? 30 berapa ya? 30 ribuan gitu ya pokoknya. Nah terus ini juga tadi mama ada pesen chicken teriyaki ya. Mama juga tadi ada pesen chicken teriyaki kayak gini nih chicken teriyakinya. Padahal mama pesen bakso chicken teriyaki, nah no, kayak gini ini tuh, cobain. Nah kita cobain ya. Enak sih. Dia ada wijennya gitu, di atasnya ada wijen. Enak, recommended. Jadi kalau aku nggak pakai nasi ya guys, soalnya ada keju. Mama ini apa? Itu daun. Ini yang enak lagi nih ya. Yang enak lagi guys, ini kasih daunnya. Ini
mangga smoothies. Mangga smoothies jadi kayak jus mangga dipakein susu. Mama, enak. Ini daunnya. Apa ini daun? Ini siapa doyan? Alicia, kalau Alicia minumnya es teh manis, tetap dia nggak ketinggalan es teh manis. Enak nggak? Paling enak. Sebenarnya nih mama mesen bakso cabai rawit, tapi katanya ini kan kita kesini baru jam 11, setengah 12, katanya kalau bakso ready-nya jam 12 ke atas. Jadi, tapi mama udah pesan, nanti kita lihat bakso cabai rawitnya ya. Sekarang kita makan dulu guys. Ini kuahnya ya, kita makan kuahnya dulu guys. Ini bakso cabai rawit kita ya. Lumayan. Nah, katanya cabai rawitnya ada di dalam baksonya. Kita buka baksonya, kita belah ya. Guys, kita kan pedas guys. Kita belah, katanya sih. Oh, ini guys, lihat nih cabai rawitnya nih ada di dalam. Jadi ada uratnya, ada cabai rawitnya juga. Ini guys, tadi harga baksonya berapa ya? 20 ribuan. Iya. Tadi liatin aku ya guys. Kalau aku ada di guys, kalau aku ada biru, pink, kuning, dan ini ada lagi. Main baksonya. Kita makan baksonya ya. Bakso cabai rawit. Enak banget. Ya. Pedes. Nah. Pedes. Tapi dagingnya enak, berasa banget, enggak bergaji gitu, enak. Dagingnya berasa banget. Pedes memang. Cocok deh seger-seger gitu. Buat yang suka pedes. Recommended buat bakso cabai rawit. Ini kalau mau beli di cafe unicorn ya guys. Tapi banyak yang udah ke cafe unicorn. Guys, mau bakso nggak? Guys, kita mau lanjutin makan. Mama. Ayam. Mama. Oke guys, kita mau lanjutin makan dulu ya. Ambil istirahat, nanti kita lanjut bermain lagi. Mama.